Akankah USD CAD kembali tertekan ke bawah? Secara umum, bias harian pergerakan USD CAD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area support. Jika pergerakan USD CAD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,24077 sampai 1,24266 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.23556. Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.24266 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.24570. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.